Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh bi niyyati al-qabul wa tammi kulli su'ul wa ma'mul ila hadrati sayyidina wa habibina ar-rasul sallallahu alaihi wasallam susan ila ruhi sayyid usman syekhuna syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani syekh Kiai Haji Juhdi bin Kiai Haji Muhammad wa abi wa ummi Syekh Muhammad Indra bin Syekh Abdullah wa jami' awliya wal ulama wa syuhada wa salihin anna Allah al-Karim yataghasyahum bir rahmah wal maghfirah wa yu'idu alayna wa zurriyatina min ahli at-taubah wa ahli al-maghfirah wa ahli syuhud wal muraqabah wa ahli al-jannah bi ghairi hisab ala hadhihi an-niyah al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim غير الموضوع عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى أنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa'azza. Nah, yang wajib pulang. Bermula yang wajib bagi Allah. Artinya wajib akli, wajib yang disandarkan dengan akal, lain wajib nang bila kada menggawi berdosa tu lainlah. Ini bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa'izza dengan tafsil, arti tafsil itu terperinci. Inilah 20 sifat yang telah berdiri di dalamnya hukum akal dan dalil nakli, hukum akli dan dalil nakli. Jadi adanya keilmuan, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud karena hukum, karena ada dalil nakli dan dalil akli. Jadi akal berpikir nih, asa kada mungkin jadi akal ni Tuhan ni kadada. Mesti ada nang baulah di alam-alam semesta. Lampu nih, di sisi lain benyalaan aja. Seorang dodokan di sini timbul mati, dua orang top mati. Antara dua tu, bila kadada mengetik lampunya pagat. Tu yakin kita, kada mungkin mati sorongan di wadah seorang. Pasti ada nang menggawi. Karena bini nyuruh lakas naik. Song satu ae. Kita doakanlah kah orang nang garing sehat dan mohon doa khusus juga nasegan mama abah ulun nang garing rahatan sakeluargaan garingan segaring malam tadi abah bejagaan garing sidin dan sehat. Ya Allah, nang menjaga gin garing juga. Ya Allah, dan nya hidup ni lah tong lah kada kesah garing, kada kesah, kada kesah garing, kada kesah sehat, kada pokoknya hidup ni kayak apa caranya supaya kita dapat ridho. Ridho siapa? Allah. Di manakah biar digaring kita ni digaring tapi di situ Allah ridho lawan kita, nah di situ tuh untung orangnya. Biar disehat Allah ridha, nah untung tuh keduanya, mana sehat, mana ridha. Ini nang mengalih ini, Allah kada ridha. Biar sehat, tapi Allah kada ridha. Ini ngalih ham, bujuran ngalih. Jadi tujuan hidup ini kada nang model mencari supaya kayak apa supaya jangan garing. Allah behimata ini, nang kayak apa supaya jangan garing. Kada. Tapi tujuan hidup ini nang kayak apa supaya Allah ridha. Itu aja, nang kaya apa mencari jalan supaya Allah ridha. Karena bila sudah Allah ridha, alihaya rami itu bang. Jadi orang tu nah sakit, ay garing nih orang ni garing, kada jangan garing gitu. Orang ni tasilahu tangannya, tangannya ni tajelipuk, tasilahu. Nah sebelum inya tasilahu,
inya kada merasa nikmatnya, nikmatnya nang buka, nang nikmatnya berjalan, nikmatnya berduduk, berdiri, berangkat, tu kada merasa nikmatnya itu. Tapi seketika Allah jelipukakan, ujar orang Banjar tu jelipukakan, Allah tasilahu akan batisnya. Lalu kada kawa lagi berdiri, lalu kada kawa lagi berjalan, bekesut saja. Nah, merasa tu nyaman waktu kada tajelipuk semalam. Seharusnya ketika seorang tajelipuk, seorang tasilahu, bersyukur lawan nang tasilahu ni nah. Adanya tasilahu itu adalah sebagai bukti bahwasanya nyamannya kada tasilahu. Orang nang putih harusnya berterima kasih lawan orang nang hirang. Karena seandainya di alam semesta ini putih berataan, maka nyawa-nyawa nang putih kada bakal dipuji orang. Artinya kada bersyukur, kada ada timbul syukur. Karena apa? Kada ada merasa sama berataan. Mulai halus sampai tuha nih, kada pernah tajurungkup. Kada pernah. Biar kayak apa aja lancingnya buka atau lancing lah. Jangkit nah tangannya, masya Allah, kadapnya boleh punya kesana. Ayo ha, ini sagan apa yuk? Kita duduk berkumpul ini sagan apa? Pasangon. Nah, kita duduk nih berkumpulan malam-malam kain ini sagan pasangon, sagan kita matian gini. Baca carian, bekikihan kena bila sudah mati nak kain ini carinya benar. Karena parlo. Nah, jadi orang nih mulai halus sampai gada, ada pernah tajerungkup, tajerungkup lah, tajerembak, ada tahu juga, taplanting, ada tahu juga, tagaling-galing, ada tahu juga, terhempating-hempating. Ada suah lalu timbul bayagana bujang, naik bujang sampai bebini ka ada suah ya bayaba anak saikung parabah bersepeda rabah bangkak kaya betis ya lo kada kawa lagi menyambut tamu umpamane. Nah, inya tuh bersyukur tuh karena datangnya penyakit nang memulah bangkak batis tuh. Dengan penyakit bangkaknya batis nyawa, maka nyawa tahu kayak apa nikmatnya waktu kada bangkak. Ikam nih hari-hari nangai 3 kali sehari makan. Ih, sekali aja kurang pada 3 kali tuh daur, betumburan. Kada pernah kalau 3 kali tuh pang. Pokoknya 3 kali peraturan dalam rumah tangga kita, ujar 3 kali sehari makan. Berlangsunglah sampai beranak berdua. Pas naik anak bertambah seikung lelakian pulang bertiga. Ketiganya gini lelakian. Bertambah seikung, kenapa panciklik? Kada saling duitan, kada saling barasan, kada saling iwakan, gas habis di mana-mana. Nang ada apa? Roti gin bagi 3. Sagan seorang, sagan kuitan, sagan mintuha. Merasa tuh syukurnya waktu seorang nyaman. Merasa tuh syukurnya waktu seorang nyaman. Inya bilanya kada kaya itu tuh kada tahu kisah bersyukur. Amun kita nih lah kada mau berpikir, makanya ujar guru Bahari, berpikir nang duduk di tapakur rancaki. Orang tuh mau ungut nah. Seganapa berpikir nih. Amun kada hakun berpikir nih ya nang kada luput lalu. Perjalanan yang lawas diberi Tuhan ini luput lalu. Seapa umur luput lalu? Kada pak, ini otak kada suah dibawa pikir. Ikam tahu lah berpikir tuh maasah kepintaran. Duduk nah, mongot, jangan mahayal. Behera mahayal, guring mahayal, besakian dubini mahayal. Napa lagi? Mahayal aja kawian. Kada ada guna mahayal tuh. Duduk di pelataran mahayal. Oh, bijakannya batu tuh jadi intan. Ih, jauh mahayal. Oh, nukar alpat tupang, nukar ini. Ujungnya gilaan. Gawian mahayal terus.
Ampihan mahayal sudah tafakur pulang. Nah tafakur itu apa bah? Tafakur itu mengingatkan kisah Allah. Tafakkaru fi khalqil, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan ika memikirkan kisah Tuhan, jangan ika memikirkan zatnya Allah, tapi pikirkan ulahan Allah. Ika memikirkan ulahan Allah, ujungnya nangakeun bedabatan lawan Allah. Misalnya pisang. Di pisang tuh apa aja nang ika sambat mesti ada tebuat pisangnya. Daun, daun pisang. Ada bahajar, apa kaliangan sangkut. Itu lain itu. Batang, batang pisang, akar, akar pisang. Kayak itu harus tenang ae. Apa aja nang nyawa sambat mesti ada tebuat pisangnya. Apa aja nang nyawa ingat mesti tau umpat pisangnya. Apa aja nang kita lihat, kita dengar, kita rasa mesti tau umpat Allahnya. Itu hasil tafakkur. Kada mungkin nyawa ini nang banyak di kumpulnya mun kada hebat nang maulahnya. Banyu maka kawa jadi nang ini nah. Banyu beretan nih. Jakanya diulah Tuhan nih sebenarnya cus jadi banyu beretan hibak nih. Dibulikakan. Hebatnya Allah tuh. Hah? Berpikir. Ya bila berpikir timbulan nang aneh-aneh lawan kita. Maka bila sudah timbulan nang kisah-kisah nang aneh-aneh kayak Allah nih, aneh loh, ajib loh, makin kita terasa kagum dengan Allah. Orang pak ibadat tunanglah biar kapa aja sembahyang ibadatnya kada mau kagum. Kenapa? Karena di situ ada perintah dan dia melaksanakan perintah. Inya kada dapat kekaguman waktunya sembahyang. Tapi kenyamanan aja dapat, kemesraan lawan Tuhan. Nah, inggih pun. Rasa ditolongi benar. Tapi ketika ikam duduk berpikir, ikam akan dapat kekaguman. Yang kekaguman itu kada bakal ikam dapat di lain kecuali berpikir. Ikam sualah berpikir, memikirkan tuh orang Banjar ni hebat kan. Bila anak tuh jar kalahir baku lubut, mulai pulang minggu tadi itu jelas. Anak tuh lahir baku lubut, tahan timpas, tahan disetom, tahan ditembak. Orang bahari bila anak tuh baku lubut lalu baras saja telak nanya nyata cus pokoknya lain pada baras kerana kau melukainya. Ikam logika datang di mana nang kau mikirkan itu nah? Curan? Datang kau dah tuan guru juga orang ni kamu tuh biar gurunya. Wah ikam ni nang kau berciri belakang di cambar buaya. Ada cirinya di belakang nah jisiden. Ngomong ngamak ni ketakutanan benar. Kau dah boleh keluar tu bang anak di karut. Kalau sambar buaya ada kalau kita nah, sampai gena tatap dijaga abahnya benar kada boleh ke banyu. Darasan abahnya mangkutakan nano apa nih banyu beember sal jangan ke banyu. Sudah ganal kakayan nang nih di muka ulun nih dipadahkan ya kisah sesujujurnya utannya kayak itu ya kisahnya buka ke gunung haram pikirannya gunung tuh kada kawan naik kalau buaya. Dia mencangkul, tak bulik cangkul, tak ada hit, tapi lantang mati. Biar lihat di capnya buaya. Cap cangkul buaya. Besar happy, kan lurung mana nih kita kau mikirkan lah. Jujur lah. Ajib, ajib. Allah. Asal aku berpikir. Asal aku berpikir. Bila berpikir tu duduk nang ana, mongot. Diam ya. Tak boleh gak? Ada waktu berpikir. Tafakur ngarannya. Lebih baik daripada beribadat 70 tahun ya kalau. Nah, berpikir, nang dipikirakan tu makhluk jangan gimana yuk Allah ni yuk, jangan. Tak usah mikirakan kisah Allahnya, tak usah. Kisahkan kepikirakan kisah nang ada di hadapan nyawa. Inya nangai hidup nilah orang tuh. Bila tikas di lima aja nih ikam kelonen nih ikam apa ya bahasa kita tuh ikam gulai, ikam gelining lima aja nih maka tikas. Ya bahasa arwah guru bari tikas acan bang lima atau pancar indah atau kan lima nih.
panca indera kita tuh lima. Bila lima tuh aja kada naik ke enam, iya nang tikas acan, japai acan, guru mencium acan. Nggak kayak itu tikas acan mendengar orang menyebut acan, melihat acan, mengucapkan acan, tikas acan aja. Tapi bisa bila sudah naik ke panca indera nang enam, ini tambus tuh pandangan. Ibu curan, tambus pandangan kada betah. Melihat pohon kayu kaganangan, langsung kaganangan nang baulahnya. Aku tercerobos sedikit, kada apa-apa lah. Wah, dasar juga. Dasar, kada ada dimatiinnya. Ayo ha, biar bin-bin mendengar. Cerobos sedikit. Ini lalakian bujang-bujang nih. Atau lalakian yang sudah berbini, tapi beisian sepaning tuh 2-2-20. 2-20, aduh apalah. Bo, pokoknya kayak ini aja pian tutupi telinga pian dulu nah ini. Ini ano urusan lalakian. Tapi ini bujuran. Ikam beisian sepaning 2-20. Berjalan melihat burit babinian. Baka burit babinian ini mudah bahapat tuh nak kelihatan, cawatnya kelihatan. apa nang bergerak? Pasti ada nang baku lihat lah. Babinian tutup telinga. Kayak ini nah, kayak ini. Ini ano si sensor. Ini kada ada mamatiannya nah. Nah, jaka beparak sih jadi aku kok. Nah, imbah itu berjalan pulang ikam nih nangai. Melihat susu babinian, susu pentelnya kelihatan. Nah, apa nang bergerak? 2-20. Ala. Nah, ambah tu ikam berjalan pulang melihat bibir babinian tu lain ini lain lah babinian pina merekah benar. Gincu nang kayak nang patuk ayam. Koler nang patuk akan burung patuk ayam aja. Abang mau bagus yang bibir itu apa nang bergerak? Apa? 2-20. Coba ikam pikirakan. Pintarnya ampun kita tuh. Inya melihat burit babinian bergerak. Melihat susu babinian bergerak. Melihat bibir babinian bergerak. Abah batakun. Neto anang ditutoy. Hah? Nang inya perlu tuh ngitu kah burit kah? Susu kah? Apa bidinya? Susu ngecek gelembongan? Ini ceroboh ulun bujuran ceroboh nah. Ikam isi gelombongan nang ai boleh ke rumah acak ka itu jua susu babinian. Kada beda, tapi kenapa maka bergerak nang 220 tadi? Pokoknya pahamlah 220 lah. Berataan paham nah. Hah? Babinian tutup telinga berataan. Ni abah ni harus segan lakian dulu. Bujuran lah ni susu tu kah? Nang gelembong tu kah nang segan 220 tu? Kada kalau bibirnya kah? Kada kalau. Nah, kada nyambut kok. Binian banyak kena hakun nutup telinga. Apamnya kan itu. Kan gitu. Ya kalau melihat apa ajanya, melihat bibir itu nang dipandang enggak. Melihat burit itu nang dipandang enggak. Melihat apa itu jangan sampai kita tapintar nitu. Itu aja pahasan abah. Ketika kita melihat barang nyata di alam, ta dinding kita tikas barang itu aja ikam tu nanglah melihat babinian biar pakai bokotangnya. Tapi melihat susu aja kada bergerak nang 220 tu. Tapi bilinya ikam tambus pandangan sampai bergerak kada bergerak. Hebatnya tu nah nang sabuting nang itu nah makrifatnya luar biasa. Jangan sampai kita nih nah nang beisi otak dan pikiran, nang beisi keilmuan dan nang ta pintar nang tuli jurang tuli tu. Tapi pintar nih tuh, biar ceroboh. Kalau kata gaduh hayulun, asal pian paham. Jangan sampai nengai kita nih tapi pintar nih tuh nah. Kita melihat benda apa aja, tikas benda aja, kada bakal bergerak hati. Melihat lampu, tikas lampu aja, kada bergerak hati. Melihat susu, terlihat susu aja, kada bergerak. Gitu. Melihat burit, tikas burit aja, kada bergerak. Tapi bila melihat burit, tambus pandangan kada kanang di burit.
susu, melihat susu tambuskan itu, insya Allah hidup. Imbah hidup, mandi wajib. Han, hebat pesan kita, pesan Abah, jangan sampai tak pintar ngitu pada kita. Itu aja maksudku mengisahkan tuh. Jangan sampai tak kasyaf ngitu pada kita. Jangan sampai lebih ma'rifat butuh ketimbang kita. Nah, apalagi bujur kada? Kada ni bujur kada? Mak cerobonya serah wae kada tuju beli. Bujuran ulun tu menjaga akan benar nah supaya kita ni sebelum kita meninggal dunia kita sudah mengandang Tuhan tu lawan mata kepala. Apanya eloknya Allah di alam semesta. Hati kita menyatakannya. Ya kalah. Ulun rami jadinya tambus pandangan dah. Jangan bertahan di kerongkong aja jangan. Jangan mesta kali bertahan di kerongkong. Kita ni kada lawas hidup. Dak. Kelupang ada nang sampai 100 tahun hanya meninggal dah reban. Mun ada jua gin, makan disuapi, behera dibesuhi, bejalan taundur tamara mun dijalanakan jua kada nang karuan tampuh 100 tahun tu sudah. Tikas 70 tahun tu gin lalicok. Yang standarnya tu 60 tahun lebih sedikit. Itu standarnya kita si labih pada itu lapah sudah. Nah, ini berapa umur kita nih nang tetuhaan nih berapa sudah? Nah, amun kita tuh sampai mati kada kawa jua barak lawan Tuhan, yuk begantung bujur-bujur lawan paguruan. Begantung lawan Rasulullah. Di mana? Baca selawat. Banyak-banyak baca selawat jangan kurang. Allahu akbar. Besambung, besambung. Besambung. Coba pian pikirakan. Mulai abah kita salam bercari duit. Kawas ini membangun rumah. Rumah nang kita diami itu nang kita diami nang gonol ada AC-nya. Nang gonol di muka ada mobilnya. Nang gonol di bangal rumah banyak sapinya. Gaduhan sidin toh. Abahnya mana? Abahnya mana nang mau membangun itu mana abahnya? Mati bahaya. Nah. Adakah nang di bawah sidin? Kalau sidin hidup diasikkan sidin disibukkan sidin mengumpulakan pundi-pundi dunia maka abah kita rugi. Maka hidup kam rugi. Maka hidup kita rugi. Allahu akbar. Nah kayak ini nah sekali seminggu parut sedikit aja kena bergerorok pada turun. Anu jar libur serang malam ini dulu. Harus jakanya ulun nih ada gantinya, ulun bisa kayak itu juga kok. Cuman nang ada duluk nih kada ada gantinya, kapahmi kada wani ya bae aja. Sidin bisa garing juga. Nah, gantinya nih nah siapa? Adalah akun ganti akan begantian kita. Nang kita kisahkan tuh kada lain. Nang kita kisahkan tuh kayak apa caranya supaya hati ini tujuannya cuman satu hidup nih, baik ibu-ibu, baik bapak-bapak. Apa tujuannya? Mencari ridho. Mukmin tuh sudah. Orang muslim, orang mukmin tuh mesti hatinya tuh kayak itu. Kayak apa mencari ridho? Si bini kada maajuakan, kada mengajal kehendaknya. Dak. Walau kehendaknya tuh perasanya bujur. Si laki kayak itu juga. Tapi pikiran mereka kayak apa caranya supaya si lakiku ridho. Si bini tuh kayak apa caranya si lakiku ridho? Itu jadi carinya. Kadang nang wani mengajaki pinggang tuh. Mantang sugih napa bini? Lalu wae wani mengajaki pinggang laki. Woi, angkat. Waduh. Jangan. Harta kada dibawa pintar ai. Kada dibawa masa kali. Seapa aja. Di hulu sungai itu aja siapa nang kada tahu seorang. Jangan nang nyata bae, nang alam-alam kada nyata aja pinan dulu nih. Artinya tuh orang sebelah aja tahu, apalagi orang nang komplit kayak nih, orang sebelah nah. Ya tahu. Kamatan tenernya ngarannya tuh. Bangga kah pian dengan itu? Sampai kapan ketineran tuh? Dan apa hasil dan keuntungan dari ketineran tuh untuk akhirat pian? Kalau ada alhamdulillah, amun kada ada rugi.
kan kayak itu. Allahu Akbar. Makanya jar abah minggu tadi, kita nih hidup jadi artis, jadi pemain filmnya. Kita nih hidup jadi pemain filmnya. Ingat, usahakan kepada Allah meminta siang malam. Sabbit qalbi ala dinika wala ta. Tetap pemain film nang baik. Jangan sampai kita nih memerankan nang kada baik. Jadi pembekal-pembekal nang baik, jadi RT-RT nang baik, jadi pemerintah-pemerintah nang baik, jadi rakyat-rakyat nang baik. Rami kita berataan. Takumpulan lawan Rasulullah. Mun sudah di dalam payungnya Rasulullah, napa lagi? Napa lagi dicari? Itulah, jadi cari ridho, bukan cari napa-napa. Jadi nang berdiri kepada wajib tadi adalah hukum akli dan hukum nakli. Hukum akli itu hukum akal. Hukum nakli bang dalil Al-Quran. Dan tersebut di bawah tiap-tiap satu sifat dengan maknanya beserta dalilnya beserta lagi tersebut kepatutan kelakuan orang mukmin. Nah itu tak. Jadi anu bahajar. Bolehlah ulun ni kada bisa bahasa Arab. Anu pang, orang tatah layong sini. Tatah layong, orang dijangkit sini. Anu jar kada tahu ulun jar. Apa tu? Kidam ka apa tu jar orang tu kadim ka apa tu? Kidam di sidin. Nya gitu apa artinya tu? Di sidin artinya anu Tuhan kada bawa. Nah, ulun ni tahu itu aja artinya Tuhan kada bawa. Bolehlah, boleh. Amun mun kidam kada tahu bae ulun kenapa gerang insiden jadi kada tahu kada kau mahapali je karena tercampur bilanya kidam kegenangan bini ulun mengidam. Bolehlah kada hafal Arabnya tapi Latinnya aja hafal kada apa ae. Yakin Allah taala ada kada yakin kada bisanya Allah taala wujud kada bisanya Allah adanya Allah sedianya Allah kada berpemulaan jenya Allah tu sugih jinya. Kada bisa tu Allah tu sugih. Apa jadi guru dalilnya mustaghnian an kulli. Kada bisa ulun itu gurunya. Kada bisa. Sugih selesai. Boleh lah kaya itu. Boleh hai. Boleh benar. Dan anu apa yo? Urang tu nang kaya bilainya. Urang tu nang kaya bilainya. Beisian ilmu ma'rifat lawan Tuhan tu nang kaya kertas batulisan Al-Qur'an. Ujuran kalau orang tu pintarai beisian ilmu ma'rifat ujar orang bahari sifat 20 tu jalan di kelakuan kita sehari-hari baik babinian atau lelakian nang kaya kertas betulisan Al-Quran ini kertas nih kertas hadang dululah sabar nah ini kertas kada tulisannya lo kok timbai situ. Nang jejak cepo. Wani kada menjejak. Wani kada menjejak. Wani kada ada tulisannya. Bujur kada? Tapi bos aku tulisnya kena aja kok. Allah bismillahirrahmanirrahim. Jejak. Jejak. Kutimbai jejak cepo. Adalah nang wani menjejak. Adalah nang wani menjejak. Hah? Jejaknya paling 2 hari buruk betis. Duduki bangkak butuh ada betaha katulahan orang nang di hatinya di kehidupannya jalan sifat 20 ne ngalihai ya kada kawa diapai mengatulahani jujur ulun ni bae mengatulahani jua jar tu bini ulun bangkak pulang tu lain nang ai itu benyumene nyawa waloh penene. Kan berarti nah, jadi kena ditambah sih pulang akhlak cara kayak apa orang nang beisian keyakinan Allah ada tadi beisian keyakinan Allah tu wujud Allah ada adanya Allah itu nyata dikayah perasaan pandangan batiniah pandangan zahiriahnya nyata. Oh ya pak. Nah
Lalu kayak apa nang patutnya bagi inya pulang melakukan kehidupan nih? Ujar sidin di pandai ditambahi sidin kayak itu. Nah kalau ikam tuh nang lah yakin Allah Ta'ala ada, patutkah bagi ikam membaca contan? Maka ikam meyakini Allah ada, patutkah ikam bakoler-koler sembahyang? Patutkah seorang bini wani mengajaki pinggang lawan laki? Patutkah laki menempeleng muha bini? Patutkah? Maka kita sudah yakin Allah Ta'ala wujud, ada, adanya Allah nyata. Kenapa masih wani aja berlaku neng aneh-aneh? Nah ini dampak kena, insya Allah kena. Kena abah upas tunggal di kita. Munnya hakun, kada hakun bapak ulun. Anu kulir aku juga datang lagi kada abah anam. Kada bapak jawab yang datang kada beri ulun duit jola. Apa ruginya lon ulun? Lampu ulun sorang bayari. Allah tapi yang datang nabah ulun bayarkan lampu ulun kada lo. Datang duduk nyamannya sudah. Ya kulir aja lagi. Tuh mamai kapian? Kada. Ya Allah. Kena insyaallah. Nah, jadi apa nang patut bagi kelakuan orang mukmin? 10 anyar. Jujur Pak. Ini 10 jujuran lah. Saya jujur jam 10. Alhamdulillah. Adanglah jam 10. Ini jadi jangkit nih, kasihan jauh benar di ujung sana. Perbatasan Metapura. Sian bunnya bulik tapi lalakian juga enggak ada lebih biniannya. Ayu have biniannya. Mana tadi? Nah, jadi kepatutan jihin apa nang patut nang dilakukan oleh orang nang merasa beriman lawan Allah. Ketika inya yakin Allah wujud, apa nang patut kena? Yang orang tadi yakin pada Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat tertentu itu tadi. Wujud, kidam, baqa, mukhalafah, lil hawadis. Apa nang patut baginya? Kalau inya tuh yakin Allah tuh mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah bersalahan dengan segala nang haru. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah tuh berdiri dengan... Ayo, apa nang patut bagi orang nang yakin bahwasanya Allah Ta'ala tu sugih, Allah Ta'ala tu kidam? Apa nang patut jisidin? Ayo, kena. Amun dibuka dahulu, kada rame. Kita tu hendak kawin lah. Hendak kawin. Sebelum kawin, besok nikah nih. Malam ini, wah dahulu kada rame lagi malamnya kena. Kada rame lagi. Atau kayak ini nikahan itu tunai jenya sah jebuhannya. Minggu dudinya hanya nikah, hanya kawinannya dua malam betul beguplahnya, beguplah tahu lah beguplah. Ujar orang bahari kada wanes lagi kawinnya. Orang bahari itu ikam abah tuh nikah wan ibu bahari itu kok diboleh pertemuan, padahal hendak di pertemuan dah diboleh. Arwah mama tu sarik jangan bertamuan dulu ja. Mahadang anu, mahadang kawinannya. Itu rami malam kawin tu semalaman kada buringan. Oh ya ini. Kanak-kanakan kawin, nikah nih hari ini. Tok nikah. 2 tahun kena. Ini saya hanya kawinannya. 2 ada anak sini nah. Ada rami lalu lagi, ada rami. Ada rami lagi. Ada rami lagi, ada rami lagi. Anu jar, maka manang sa ulun bila kada kawin jua ulun hampurakan rumah nih jar. Biar nang anak bertiga kapega kawinan juga. Apa yang ini lagi kawin tuh? Bujuran. Jadi mun kita buka dulu kisahnya nih kada rame lagi kena. Tahu dah kisahnya. Iyalah. Nya ilmu dulu, ilmu, ilmul yakin. Itu ainul yakin. Itu haqqul yakin. Ilmu dulu. Ujar guru, anu ikam jangan ke sanalah. Di situ ada harimau, itu ilmu sudah. Amun ulun kada kawa kada pang bah ke sana. Kayak apa ulun? Nah, ujar sini bila kada kawa kada kesat, bila kada kawa jua kada liwat situ, ikam jangan buka tai bating kaum. Ilmu dah tak. Nah, imbah itu mau kada mau tak dapat jua hewan harimau tuh. Nah, itu ainul yakin. Yakin. Yakin.
jir guru inya bisa memakan harimau tah amunnya lapar mata surang melihat dan yakin sudah ainul yakin dengan mata surang bahwasanya harimau tuh ada kop dimakannya nah inya tuh hakul yakin bujur tah mati ya am sudah mati hanya menyesali sana apalagi. Jadi sebelum mati, ayo sesali badahulu unda indah kata dahulu unda bepijim daripada unda kadapinan dulawan Allah. Man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fi akhirati a'ma wa adallu sabila. Bila di dunia nih nah kesempatan nang sedikit nih kita kada bisa memalamalaakan, bisa kada bisa mematut-matutakan hingga kita kada bisa bepipinan duan bujur-bujur bepipinan duan kenal dengan Allah maka kita di akhirat kena pajang kesasat jalan. Ayo ayo bagamatan pokoknya bila duduk di majelis buangi hati nang pina wah aku sudah bahari pernah juga arwah guru bahari belajar gini kayak pajal dulu nih karena bilanya ikam mau kayak kisah wah oh, aku sama nah pian ta duduki duduk guru ulun duduk di sini hakikatnya guru nang duduk ulun murid apa nang disampaikan sidin nang menyampaikan bukan ulun makanya guru tetap ada terus maka itulah kelakuan mukmin nang sempurna. Adapun lain sifat Jalla wa Azza yang tiada ada hingganya banyaknya, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuinya dengan jumal itu ringkas saja. Di dalam perkataan muttasifun kulli kamal bersifat Allah Taala dengan sifat kesempurnaan. Nah itu jadi Allah Taala tuh beisi sifat tuh banyak nangai. Banyak benar sifat Allah tuh. Cuman simpun di mana Allah tuh muttasifun bikulli kamalin. Allah Taala tuh beisian sifat-sifat nang sempurna. Sempurna kada pernah ada wadahannya. Jadi belajar melihatin nang bagusnya nang belajar melihatin yang bagusnya supaya gembira terus supaya kada sakit hati bila ikam tak itihi nang kada bagus musti tak itihi nang kada bagus musti sakit hati. Nabi Isa berjalan lawan anu sahabat sidin lawan umat sidin betampai tak dapat akan biruang kah apa tuh apa yuk bangkainya mau buruk sudah semuaan kekawanan sidin baunya tapi cik hidung berataan mau bau kebauan mau bepandir mau baunya aduh sekali Nabi Isa bersuara sidin kada mama cik hidung kada mau bungasnya putihnya giginya aja sidin kemana otak ikam mata ikam mengarahkan pandangan kasih tujuan akan timbul duduk di WC ini behera babinian 3 hari kada behera sudah baya behera alhamdulillah mau jua behera nah maka pas makan jaring makan petai pulang hapuk tuh kan ya kala tapi inya mencium bau tuh kada becek kiro ada ampunnya ampun orang pang itu jua sama kenapa inya ketika mencium bau harum lawan bau haruk nah dah disitulah nikmatnya. Nikmat inya bisa diberi penciuman oleh Allah. Kada menghinaakan inya kanang bau-bau haruk, kada menghinaakan inya kepada nang bau kada nyaman dan kada behimat inya memuji nang bau harum. Kawan nih dasar bau awaknya. Bapak benar ja anak hanyut anak hanyut beta sengaja kan benar supaya nampak menghinaakan inya. Ayo hati-hati. Kita kawa mencium tuh nah nikmat. Coba pian timbul kada kau mencium, kada kau merasa bisa corona kau nilai aja. Kita mencium tuh nak enak itu adalah nikmat yang luar biasa. Jadi ketika ikam pintar melakukan hidup ikam, bahagia ikam mencium bau apa aja kan? Senyum aja.
Karena Pak, di dalam bau na ikam cium itu nampak eloknya Allah. Ikam kalau membedakan nih bau harum, hebat lagi kan. Ikam mau berpikir tuh lawan Tuhan nih, masya Allah luar biasa. Nih nah, menurut informasi yang ulun dapat, jeri nih jempol kita nang sabuting ini kada pernah sama. Siapa aja banyaknya manusia di dunia ini nah. Siapa nang mampu baulah nih siapa? Kayak apa orang nang kau baulah nih? Orang-orang tuha kita bahari itu nya kada bisa tanda tangan. Otomatis cak jenya. Apa tuh? Apa bahari? Ini ngarannya apa? Sidik jari. Ya kalau ada lah nang sama, biar kambar kada sama. Hebatnya Allah, asal hakun berpikir ajaib Tuhan kita baulah-ulah. Sebuting nen aja kada sama. Apalagi butuhnya wa. Bujuran, aku ada sing tanding nah. Ada nang halus, nang gana, ada nang panjang. Anu bahajar, ulun heran kenapa. Mumpun bubuhan guru-guru panjang, inya kada suka cawat. Tahu lah kam. Nah, huar-huar. Mulai halus kayak itu. Nang pertama itu, nang kedua orang sungsung besunat. Jadi perkembangan tuh lakas. Seorang besunat sudah bebulu. Hanyar besunat. Lawan mulai halus becawat. Oma kerimput kayak itu nah. Kayak apa yang hendak mau urak. Bujuran orang Arab tuh pegunung-gunung gitu nyakar becawat. Oh. Lalu ay meriga bininya. Ajaib Allah Ta'ala ni bawa ulah. Ajaib masya Allah. Bujuran. Ajaib. Babinian tu lah. Besian laki ni. Babisian laki. Embe itu. Baguplah inya malam. Tahu baguplah lah. Oh. Baguplah. Ay kam guplah aja. Baguplah malam. Mun guplah tu kan simpun. Arti guplah tu kan simpun beretaan deh. Malam baguplah. Nang bini ni balu. Bini ni balu. Wah, ujar nang bini. Asa tak kenal nang kada hulu nah. Lawan pininya tahan dap nang ada ni ja. Adang dulu lah. Dasar. Tapi kalau pina tada res ja. Macam-macam. Selama kita tu kada mau melihat nang ada aja, kada mengganang nang kadadanya, mau tu bersyukur. Tapi bila mengganang nang kadadanya aja, pasti nang ada ni kada mau bersyukur, kada mau disyukur itu. Ini piring nasi isinya iwak ayam, nah, isinya iwak ayam, isinya iwak ayam, hintalo ayam, sop, soto, terkumpul di meja nih. Nah, lawan. Ikan kadang lo, ini isinya kayak itu tuh banyak nggak ikan makan kok makan kenyang. Imbe itu minggu kaina isinya hintalu setengah seperempat, iwaknya itu aja, nasinya pina karas pulang. Lalu ikan ini membayangkan majicakannya nong kayak semalam aja. Bil makan adalah syukurnya ini, nang nyawa makan ini adalah syukurnya, nang nyawa makan ini ada syukurnya lah. Nda bakal. Kenapa? Karena otak kita kayaknya tuh kada ridho dengan barian yang ada nih nah. Seininya aja hari ini. Sama orang badagang tuh, minggu isu semalam nih buan badagang nih semalam bulihan 14.200. Bulihan ujungannya dari 14.200 tadi tuh 3.800. Hari ini bulihannya 1.500. Ujungannya 100. Belum bayar anak buah, bayar listrik. Ayo. Kawalah kita mandak syukur, kawalah. Kawa kada mandak syukur. Selama ikam maihmat membanding ini dengan itu, pasti kada mampu syukur. Tapi bila ikam banding ini dengan yang paling hina sekalipun, ikam pasti bersyukur. Apa sebenarnya? Alhamdulillah jakanya aku pang. Jakanya tasulukut pang, jakanya anu pang, macam-macam ya nak mencari syukur lah. Bisa-bisa sorong ya lagi. Intinya jangan kada bersyukur, karena bila ikam kada bersyukur, Allah akan usir antum dari muka bumi ini. Allah kada hendak beisian hamba nang kada mengakui sidin. Bejauhnya wacari Tuhan selain aku kata Allah.
babinian kah lalakian kah sama. Nah, nah itu jadi buah daripada tafakur tadi banyak benar nangai. Bagaimana naya kalau kita. Nah, jadi bersifat Allah Ta'ala itu dengan segala sifat kesempurnaan. Adapun mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil, maka adalah itu 20 perkara juga. Yaitu lawanan daripada 20 sifat yang wajib di atas tadi. Satu persatu disebut sesudahnya. Seperti mengesahkan wajib, mesti dikesahkan mustahilnya kaitu. Jadi mustahilnya itu 20, wajibnya pun 20. 20 tambah 20 40. Nang harus 1 41. Nang harus itu terbagi 9 kena kita pecahkan. Insyaallah panjang umur abah nah. Dan panjang kawa mau pas tunggal dikitan. Iya betuntung ini tersarapiannya lagi. Adapun mustahil, nah ada mustahil pulang nih. Mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan ijmal. Ini mengisahkan aja tentang pacang kadalam kena. Masih mukaddimah, lawasnya mukaddimah. Nah, jadi adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan ijmal, yaitu dengan ijmal itu ringkas saja tuh, yaitu yang ada di dalam perkataan munazzahun an kulli nafsin wa ma khatara bil bali. Artinya maha suci suci Allah Ta'ala daripada tiap-tiap kekurangan. Dan maha suci Allah Ta'ala dari barang yang tercita-cita di dalam hati. Nah Allah Ta'ala itu nah. Maha suci Allah Ta'ala itu daripada apa? Daripada apa aja nang kekurangan. Nang maulah Tuhan itu kada sempurna. Maha suci Allah daripada itu. Maha suci Tuhan itu ada geretek hati kita. Nang kawa meraba kayak pegarang Allah. Maha suci Allah. Jadi ketika kita nih ngerti 20 nih sifat 20 nih kena. Jadi ketika hati tuh rahatan galau, kan enggak galau kalau hati tuh gundah. Nah, di situ kita hasbunallah wa ni'mal wakil tuh nyaman baingkut. Cukup Allah tenang. Ayo. Bini menyariki, anak mausir. Sorang tuha. Ayo. Ini nih siapa nang dipingkuti lagi siapa? Hah? Nih kena nih. Kita bagamatan. Ini anak bertiga, bini garing, gawian membeca, kada bulihan pulang. Ayo, siapa nang ditanai lagi, siapa nang dipingkuti lagi, siapa? Hah? Seorang dipitnah orang, bini anak memitnah juga gara-gara dipitnah orang tadi. Siapa diingkuti siapa? Hah? Bayaran bulanan seminggu aja lagi duit kada terlihat hilalnya. Kada terlihat hilal lalu, ini apa antangan ada duit nih kada lalu. Ayo siapa dipingkuti siapa? Siapa nang kita pingkuti? Nenek nah, kalau orang belajar sifat 20 insyaallah hatinya tenang setenang-tenangnya. Bisa aja sin batur. Oh iya. Mesti kayak itu bahasa sidin. Bisa aja batur sidin. Besarah tuh bang. Tapi becari. Kada besarah behunjur melihat TV itu kada. Kayak apa kan makan juga kayak aku besarah lawan Allah Ta'ala aja cuy. Adalah baras dada. Pian anak makan lah besarah lawan Tuhan. Bukan dah Allah nganyang akan kenyang aja perut kone. Mati kada betaha. Aku sing apaan lah kada mati. Tuh bungul ngarannya kayak itu. Kada kayak itu. Nah jadi Allah Ta'ala itu maha suci daripada gretek hati siapapun daripada makhluknya menyamakan Tuhan bisa kayak ini, bisa kayak ini, kada. Bermula maka inilah 20 sifat Jalla wa Azza nang ke bawahnya. Nalah mulai minggu kaina kita sudah masuk ke bepuju. Mohon nang pina mengantuk guring siang abad dulu. Masalahnya nih kina ikam salah dangar abah nang salah. Curan tuh. Nang pina ini malam ini Sabtu lah, malam Sabtu. Jadi hari Jumat tuh sore guring dulu. Bangun kita habis Isya. Mulai kapuas itu. Nyata dah kada tulak. Nyata dah. Mudahan lip ya. Pas buhan panitia kada melipakan pula kayak malam tadi. Paksa nangis saya lagi. Aja ada bapak, ilmu tuh dituntii. Kenapa? Karena kita hendak beparak lawan Nabi. Itu aja ilmu itu dicari kenapa? Karena hendak berkumpul lawan Nabi. Nabi kita ampun ilmu.
jadi kita berparak lawan Nabi. Makanya setiap sebelum kita mau sebelum kita ini baca kitab, kita maulidan tohok-tohok dulu. Kenapa? Ini maulid adalah anu apa? Gudangnya percintaan dengan Nabi Muhammad. Ini maulid adalah apa? Wadah orang becinta-cintaan lawan nabinya. Jangan ikam merasa ada di dunia ini tanpa adanya sidin. Sebab Nabi Muhammad tuh malaikat di diri kita. Nabi Muhammad kada pernah memisahi kita. Kenapa? Karena Allah ulah sesuatu apapun, baik gerak, diam, nikmat, lain hal apa-apa aja nang melibatkan nang ada diri kita itu selalu melibatkan kekasihnya itu Nabi Muhammad. Jadi siang malam banyaki solawat, solawat siang malam banyaki solawat. Jangan mahadang bulan maulud aja solawat siang malam. Nah, karena bila sudah panjang umur kita, ada kita caranya kayak apa solawatul daim nang andak di mata, di telinga, di dada, di urat, di sumsum. Kini insyaallah. Insyaallah. Insyaallah nang nyata salawat muntung dulu. Banyak-banyak salawat muntung, salawat muntung. Behitungan lah, harus behitungan lagi. Ikam itulah membuktikan bahwasanya kita ni umat Allah ni dah kada beres, kada becus. Kita ni nah kada apa yuk? Kada kakaruan, kada karuan tampuh. Kita ni nah kada apa yuk? Nang lebih kasar tu jawabannya. Kada beres. Bahasa Banjarnya apa? Ayo ading-adingan. Pokoknya kada beres bang, kita nih yang muji Nabi kita tuh kada beres. Sampai Allah turun tangan tuh berarti Nabi kita nih kada beres. Allah tuh membuktikan cintanya lawan Nabi sampai sidin turun tangan memuji di Quran. Lalu ujar Nabi, janganlah kalian memuji aku berlebih-lebihan. Sebagaimana Bani Israel memuji si apa Isa anak Maryam. Lalu ini jadi dalil orang nih, wahaboy nih. Bila ada orang bersalawatan, ya Nabi salam ala. Oh itu bidah itu, itu berlebihan itu muji Nabi itu berlebihan. Ini dalilnya ada. Maksud Nabi berlebihan itu jangan sampai nyawa menyatakan kepada Nabi Muhammad itu Tuhan. Jangan berfitnah, jangan memuji itu memitnah, jangan. Itu kan berlebihan tuh memuji Nabi Isa tuh buat umatnya sampai menyatakan Tuhan. Itu nang kada diberiakan Nabi Muhammad. Kalau kita nih nah sampai gila memuji Nabi Muhammad tuh kada terbalas baikannya sin lawan kita. Siang malam memuji Nabi. Ayo. Kalau bujur kita nih nah memuji Nabi siang malam, ngalihai ya. Kada bujur. Berapa bujur masa kali kita nih? Kada ada bujur. Kita bujurakan bagaimana kita bujurakan hati kita lawan Nabi supaya Nabi Muhammad nih membimbing kita. Nabi Muhammad nih menazar kita, Nabi Muhammad nih mengurubuti kita siang dan malam. Sampai kita berdapatan lawan sidin. Ya Allah. Fi jannatin masyaqani min wasfiha illa likaunil hubbi fi ha khayyama. Ini buah daripada kecintaan. Terucap kenapa? Buah kecintaan. Amun ujur ikam nila cinta lawan laki, laki cinta lawan bini, kada mau otak kepikir kayak apa caranya supaya aku nyaman tuh kada mungkin. Itu lain cinta ngarannya. Amun bujur kita cinta lawan bini, bini cinta lawan laki, kada mungkin sawat terpikir kayak apa aku nyaman, kada mungkin. Nang bujur tuh kayak apa biniku nyaman, nang kayak apa lakiku nyaman. Amun bujur kita menyintai Allah dan Rasul, mesti tak pikir utaknya tuh kayak apa supaya Nabi himung, Nabi gembira, Nabi senang. Itu aja utaknya. Amun sudah Nabinya kada senang, sakit hatinya kada bampihan. Nah ini bujur cinta. Amun sudah kada kegenangan itu dustainya. Begamatan kita. Mudahan rahatan kita becinta-cintaan lawan Nabi, kita rahatan belajar musyahadah kepada Allah, memandang eloknya Allah, mati rahatan itu husnul khatimah. Bepasti aja husnul khatimah.
insyaallah. Tapi bila hayal dengan urusan-urusan nang dibenci Allah, ujar Tuhan, bila ikam beparak lawan dunia unda nang bejauh. Ayo ikam kaya pak unda cemburu jisidin. Allah ni penyemburuan benar. Bila ke ikam ni asyik lawan dunia ikam, Allah cemburu. Da bakal sih lawan mengawani. Maka bila Tuhan cemburu, iya sudah. Pacang. Itu aja yang bisa Abah sampaikan. Kita baca Fatihah sekali, kada usah behinak kawalah. Kita baca Fatihah sekali, kada usah behinak. Kita Fatihah ini khusus segan orang-orang nang garing mudahan sehat. Dan nang sehat mudahan dijaga akan Allah kesehatannya. Dan Indonesia mudahan anu ditulungi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam maurus segala kepentingan-kepentingan segan rakyatnya khususnya pemerintah. Mudahan ditolongi Allah ala hadhihi niyah liqada'il hajah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله Subhanallah wa bihamdi 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 subhanallah ya Allah 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 Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsil wahdi wa balli wa taqabbal thawab ma qara'nahu wa ma'allimna min anwa'il khairat hadiyatan wa silatan wa rahmatan nazilah wa shadaqatan wa taqabbalah nuqaddimu wa nuhdihi ila hadra sayyiduna rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruh susan ila sayyiduna rasulillah sayyidah Khadijah al-Kubra wa Fatimah al-Zahra wa Aisyah binti Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa jami' azwajihin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jami' zurriyyatil zurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jami' ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam san ila ruhi unsinah binti Masri Hartini binti Kursani Idar binti Amin Dayadi yang binti Itar Saridin Saridin bin Ma'il Mukiyah binti Abdullah Muhammad Nidra bin Abdullah Siti Khadijah binti Haji Umar Haji Hasan bin Akhir Kasrah binti Muhri ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارفع لهم الدرجات اللهم اجعلهم فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار يا عزيز يا غفار اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خبرة من خبر النيران يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين دوكان أباه keluarga أباه bini dan anak-anak أباه selamat dunia akhirat. Kam kai tujuan berataan abahuma kum sehat panjang umur minta aku selamat dunia akhirat berataan kalian berataan bisa mimpi Rasulullah jangan kemana-mana langsung pelik.